sekali lagi tadi diulang lagi sama Ustaz ya. Kalian harus menghafal 14 baris atau 14 bait. Kalau kamu hafal berapa, ya sudah. Itu berarti Ustaz saya cuma hafal berapa. Cuma diwajibkan seperti itu kan kemarin. Nah, sesudah itu nanti di situ tinggal memilih sudah disediakan sama Ustaznya. Itu harus dibaca juga. Nanti ada dua. Ada dua tingkatan. Pertama kamu harus baca dari awal akhir. Yang kedua harus mengambil yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dinaaf lagi. Tadi penjelasannya kurang paham Ustaz. Jadi khusus kelas 1, 2, 3 kapan hafalan. Bagi kelas 4 di mana